guys, sahabat Mr. Handy dimanapun berada, pada hari ini tanggal 17 Maret 2022 kita berjumpa kembali di channel ini, teman-teman. Hari ini kita berkesempatan untuk meliput salah satu unit legendaris di Sumatera Utara dari Tapanuli, yaitu CP Sinar Nauli. Ini udah lama nggak ngelain ke Sianter ya, teman-teman. Baru sekarang lagi ada Sinar Nauli ini. Jadi dia satu pool dengan KPD. Inilah unit legendaris salah satunya, teman-teman. Kita belum tahu seperti apa detail mengenai CP Sinar Nauli. Cuma buat teman-teman yang tahu, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Ciri khas Sinar Nauli itu yaitu liverinya berwarna biru dengan sedikit garis berwarna merah dan putih, teman-teman, dan detail-detail berwarna kuning lainnya. Unit Sinar Nauli ini memang salah satu unit yang legendaris di Sianter ini. Seperti ini tampilan dari samping bagian kirinya, pintunya di depan dan di belakang. Ini biasanya sasisnya ini cold diesel lama ya, kawan-kawan. Cuma dia udah mulai dimodif-modif sedikit dengan knalpot seperti itu. Kita lihat lebih detail lagi yuk. Nah, modifnya seperti ini, teman-teman. Knalpotnya model-model racing seperti ini. Juga ada mud flap dan ada gantungan tangan busway. Sangat simpel sekali desainnya. Coba kita lihat ke dalam. Jadi karena ini untuk mengangkut paket hari ini banyaknya yang ditambahkan paket, makanya bangkunya dicopot nih, kawan-kawan. Jadi kalau untuk rombongan-rombongan, biasanya bis ini kursinya dipasang semua lagi. Seperti inilah bagian interiornya. Kita lihat banyak sekali yang tidak dibungkus ya, seperti di bagian situ kelihatan besinya di dalam. Agak sulit sih masuk ke dalam ini. Kita coba masuk lewat pintu depan ya, teman-teman. Kita coba lihat dari bagian depan masuknya. Jadi seperti ini dia bagian interiornya, teman-temanku. Ini kayaknya di sini masih baru dihidupkan kembali setelah lama tidur panjang. Ini bagian plafonnya, kelihatan besi-besinya ya, nggak dibungkus dia, pakai kulit seperti ini. Jadi total seat yang dipakai kalau lagi ngelain itu hanya sedikit, teman-teman, hanya 4, 8, 10, hanya 10 seat. Seperti ini view dari bagian depannya. Walaupun kacanya lebar, tapi tidak terlalu luas pandangannya ya, teman-teman, gara-gara banyak hiasannya seperti bunga-bunga ini. Gorden-gorden ini juga jadi penghalang pandangan ke depan. Seperti ini setirnya, bagiannya ini seperti masih cold diesel. Udah cold diesel ragas ini kayaknya, teman-teman. Masih untung ya, kalau kita tengok dari speedometernya sih dia udah ragas ya, tapi kalau dari bentuk steeringnya ini dan bentuk di sini ya masih kelihatan seperti umplung. Cuma ini udah ragas kayaknya. Cold diesel Mitsubishi. Jadi entertainmentnya ada DVD-nya, DVD model seperti yang di rumah zaman dulu, kawan-kawan, tipis flat. Dan ada juga audio lah, tipping nggak ada lagi. Ini seperti ini tampilannya di dalam, kawan-kawan. Jadi dalamnya itu paket nih,
banyak tambah juga paket di atas atapnya. Ini klaksonnya sepertinya baru dibeli dan akan dipasang di dalam bis ini kawan-kawan. Infonya ini nompin 88 apa 588 tadi ya. Seperti ini dia teman-teman. Ada ularnya juga. Oke, kita lipuk detail-detailnya. Tangganya ini menurut saya sih cukup tinggi juga. Seperti itu dia. Sangat klasik. A very old CP Sinar Nauli. Seperti ini dia tampilannya dari belakang kawan-kawan. Cukup sportif juga. Bangkunya dilepas dan ditaruh di atas. Ini krunya ramah-ramah teman-teman. Inilah dia legendaris Sinar Nauli. Bis yang super heavy duty. Seperti ini tampilannya dari sebelah kanannya. Ini sengaja ditaruh rak-raknya ini biar pas menurunkan atau menaikkan barang dari sebelah kanan dia tidak mengenai bagian bodinya teman-teman. Kita lihat bannya ukuran 700 nih, kecil sekali. Ban ukuran 700, ring 16. Sangat kecil dan udah masak-masak juga. Ban depannya juga ban masak-masak juga, ukuran 700 juga teman-teman. Ya seperti itulah, namanya juga mencoba eksis terus. Dan seperti inilah tampilannya dari sebelah depannya. Jadi ada bandonya juga. Dan ada juga rantai-rantainya di atas sana. Di bagian bawah sini juga ada banyak rantai-rantainya sebagai fantasi-fantasinya. Cukup unik sih teman-teman, desain dari bis Sinar Nauli yang klasik ini. Jadi teman-teman yang mau rombongan naik CP Sinar Nauli yang udah dibeli sama KPD ya. Ini udah dibeli sama KPD dan tinggal dicat jadi KPD. Jadi bisa menghubungi Tulang Siahaan di nomor berapa Tulang? 0852 0852 6115 4526. Oke Tulang, terima kasih ya Tulang. Jadi teman-teman, bus ini melayani rombongan dari Toba lah terutama ya, ke segala arah. Dari Siantar juga. Pada umumnya dari Siantar ke semua tujuan bisa, ke Pekanbaru, mau ke kampung-kampung manapun bisa ini bawa rombongan, terutama rombongan Neparboru lah. Jangan mobil sehat. Jangan ragu ya teman-teman. Ini bak jumbo seat 22. Oke teman-teman, demikianlah konten kita pada hari ini tanggal 17 Maret 2023 tentang CP Sinar Nauli, sang legendaris dari Tapanuli yang udah lama nggak ngelayan ke Siantar teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, apabila teman-teman suka mohon di like dan juga boleh di share ke berbagai macam sosial media teman-teman.